Ya, oke. Okay. Sudah mulai, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Mula, Divisi Kementerian Perumahan, Kecamatan Kelompok, Kabupaten Jawa Tengah, Provinsi Aceh. Ya. Saya sedang berada di depan unit pasar desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung atau BUMD Kampung Perumahan yang berlangsung dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Yang awalnya dari dua aset atau dua bangunan, sekarang sudah 18 bangunan. Sedangkan dana yang kami alokasikan kisaran antara 128 juta. Terima kasih, Pak Haji. Saya sorting ini semua. Ini apa, toko kios desa ini. Jadi sekarang sudah berdiri ini totalnya 18 unit. Ini tadinya dimulai dari dana BKPG, bantuan keuangan pemakmur kampung, yang dilakukan pada masa Gubernur Irwandi. Jadi ini semua total aset kampung ini dari ujung sana sampai ke ujung sana. Ini totalnya sudah 18 unit. Nah ini tepat kampung ini, kampung Krung Manyang. Jadi asetnya sudah sangat banyak, alhamdulillah. Demikian liputan kita di kampung Gede Bulu Belang Ara, Krung Manyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewa toko 1 tahun 6 juta. 15 menit semua. Penuh semua ya. Kemudian dari PAD masuk 40%. Jadi setahun buat umpeng? Setahun? 6 kali 8 lah. 40%. Dia ada pembagian hasil juga, Pak. Kan kira lah, kita kan gini. Dihitung 6 kali 8 lah. 6 kali 8 lah. 6 juta kali 8 lah. 6 pengukul desa. 108. 108 juta per tahun. 40% ke? Jadi dari 108 juta tadi. Nah, kita kan ini tanah lokal. Tanah lokal kan kita dari BSD dan tanah lokal. Jadi tanah lokal 10% dari itu. 30% dari situ lepas. Dari hasil itu baru kita ikan berjadi 40%. Kali 30% berarti 30% untuk wakaf. Sama aja. Yang 2% dari hasil wakaf, yang itu 2 juta untuk wakaf. Sisa apa? Tadi. Sekitar 70 lah. Sekitar 70 lah. 75 lah. 75 lah. Yang terjadi berarti 70. Berapa? 40% dari 75 juta. Kemudian? Jadi, operasional 10%. Masyarakat 15%, pengawas 10%, sosial pendidikan dan sosial 10%, dan ada untuk cadangan 5%. Itu nama modal. Modal apa pun? Modal 100 dari 75, kan? Terus? Rencana pengembangan sekarang kas berapa? Kas nanti 28 juta. Ini ada uang sisa. Kemudian rencana dari 28 juta rehab tetap. Iya. Pengembangan? Harus dari itu. Kan ini yang pengembangan nomor 1. Oh. Karena bagiannya pertanian. Prospek. Kenapa pertanian? Di
mudah-mudahan jalan terus. Kalau bukan ini basket, saya usah ajak ini sama tidur. Kan yang begini loh. Nanti. Thank you.